Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Tambang ini terletak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Indonesia. Tambang ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, terdiri dari Freeport McMoRan yang berbasis di AS 48,74% serta pemerintah Indonesia 51,23%. Penghasilan tembaga Grasberg meningkat dari 515.400 ton pada 2004 menjadi 793.000 ton pada 2005. Produksi emas meningkat dari 1,58 juta ons menjadi 3,55 juta ons. Betapa kayanya Indonesia sebenarnya, sayang salah pengelolaan. Kita berharap setelah Jokowi mengambil balik Freeport dari tangan Amerika pada zaman Soeharto, kita bisa merasakan apa arti sebenarnya dari negeri Indonesia yang kaya raya.